Mas Agus, ini kita tadi saya sempat kasih tahu ya ke Sobat Getkom hari ini bahasannya soal tiga kepala daerah nih di Papua nih yang dalam satu hari dalam waktu bersamaan ditetapkan sebagai tersangka nih. Ada Gubernur Papua Lukas NMB, terus juga ada Bupati Mimika Elvinus Omaleng dan Bupati Mambe Ramau Tengah Riki Hampagawak nih. Nah, menurut pengamatan ICW nih ditetapkannya tiga tersangka langsung nih dalam satu hari untuk tindak kasus korupsi ini seperti apa nih? Ya, tentu ini menjadi satu yang menarik ya, bahwa ada penetapan tersangka terhadap beberapa kepala daerah. Mungkin ini dipaketkan kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya. Tapi Jadi yang kok ya bisa kemarin barengan gitu, Mas Agus. yang kemarin cukup menarik perhatian kan yang penetapan tersangka Gubernur Papua ya, Pak Lukas NMB gitu ya, sampai Menko Polhukam turun tangan untuk menjelaskan kepada publik gitu ya soal penetapan tersangka ini tidak ada motif politik dan lain-lain. Tapi menurut saya memang mari kita sama-sama kembali saja ke koridor hukum gitu ya, karena KPK tentu ketika sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka seharusnya sudah memiliki minimal dua alat bukti gitu ya. Nah, bukan hanya KPK sebenarnya, karena penegak hukum lain seperti kejaksaan atau kepolisian pasti juga melakukan hal yang sama. Mereka punya setidaknya dua alat bukti yang nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor gitu. Jadi untuk para kepala daerah termasuk Pak Lukas NMB, menurut saya mari kita sama-sama mengikuti prosedur hukum yang berlaku saja. Kalau misalnya memang menurut kacamata para penasehat hukum bahwa ada prosedur yang tidak dilalui oleh penegak hukum, khususnya dalam hal ini adalah KPK, ya kan ruang untuk melakukan pembelaannya juga ada lewat pra peradilan ya. Itu bisa dilakukan dan rasanya cukup banyak saat ini, khusus untuk yang di KPK ya, para tersangka korupsi yang melakukan upaya pra-peradilan gitu. Ada yang menang gitu ya, karena dianggap KPK tidak apa punya kuat prosedural bukti ya. gitu, ada juga yang kalah gitu. Nah, jadi menurut saya ruang itu dilalui saja lewat mekanisme hukum yang sudah terbuka gitu.